video menyayat hati ini telah dikongsikan oleh seorang pemandu van jenazah. Dia yang membawa pulang jenazah seorang individu menyatakan bahawa ibu dan bapa jenazah terbabit seolah tidak dapat menerima hakikat bahawa anaknya sudah tiada. Lebih menyedihkan lagi, keesokan harinya itu adalah hari jadi arwah anaknya. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah ke atas roh Allahyarham. Mak dia, mak Ruah masih terkejut lagi, tak percaya. Sebab besok hari jadi anak dia. Dia tak percaya bawa balik jenazah kan.